luka bisa terjadi di bagian tubuh mana saja. Namun, luka biasanya mudah dijumpai di permukaan kulit. Luka yang sudah sembuh akan meninggalkan bekas. Meskipun ada bekas luka yang tidak bisa hilang, beberapa bekas luka akan pudar seiring berjalannya waktu. Namun, bekas luka yang belum hilang terkadang menyebabkan rasa kurang nyaman, karena bisa mengganggu penampilan. Salah satu perawatan luka yang lumrah ditemukan adalah menggunakan lidah buaya. Lantas, benarkah lidah buaya bisa menghilangkan bekas luka? Menurut penelitian Ahmad Oryan, dalam jurnal Annals of Plastic Surgery pada tahun 2016, lidah buaya atau aloe vera telah terbukti memiliki efek positif pada berbagai tahap penyembuhan luka. Penelitian tersebut menyatakan bahwa lidah buaya dapat mengatur peradangan, meningkatkan kontraksi luka, mempercepat pembentukan epitel, mengurangi ukuran jaringan parut, dan meningkatkan penyusunan dan organisasi jaringan parut yang dihasilkan. Selain itu, aloesin dalam lidah buaya membantu mengurangi produksi melanin berlebih. Studi terbaru oleh Mariana Cello menjelaskan bahwa kandungan gel pada lidah buaya turut membantu dalam penyembuhan luka melalui beberapa mekanisme lainnya, yakni peningkatan jumlah dan penyebaran kolagen, dan penghambatan peradangan melalui penurunan sitokin proinflamasi, seperti dikutip dari jurnal Gels pada tahun 2023. Adapun zat aktif dalam lidah buaya yang memiliki peran kunci pada proses penyembuhan luka di antaranya bernama aloesin, aloe emodin, aloin, emodin, acemanan, dan glukomanan. Lebih lanjut, lidah buaya terbukti dapat mempertahankan kelembaban dan integritas kulit, mencegah luka pada kulit, berkat kandungan molekul gula yang bernama mukopolisakarides, asam amino, dan air di dalamnya. Studi Cello juga menyebutkan bahwa penyembuhan luka dengan lidah buaya dinilai lebih efektif dan lebih ekonomis dibandingkan dengan metode pengobatan alternatif yang saat ini tersedia, baik dari segi kualitas maupun kecepatan penyembuhan luka.